Assalamualaikum guys, apa kabar? Selamat pagi semua. Masak apa kalian hari ini? Hari ini masak nasi uduk lagi. Caranya gampang banget. Cuma beras dikasih bumbu santan, garam, bawang putih, diiris kecil-kecil, lalu daun salam, daun sereh, sama daun jeruk. Jadi ditambahkan air sampai campuran air dan santannya menjadi segini ya dari permukaan berasnya. Lalu kita rebus selama 5 menit sampai mendidih. 5 menit kita matikan apinya dan biarkan airnya meresap ke dalam berasnya. Jadi nanti berasnya setengah matang dan sudah gurih. Kemudian baru kita kukus. Nasi uduknya udah matang. Habis dikukus sekitar berapa ya? Paling 30 menit, ya tergantung jumlah nasinya ya. Nah, untuk cara ini jadi lebih mudah teman-teman dan bisa mengatur ke tingkat kematangan nasinya. Ini saya lagi sengaja pengennya nasinya pro ya. Jadi pakai nasi biasa pun bisa, pakai ini. Mantap. Like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.